depan kamera nih. Ini di atas. Persiapan SDM kita juga sudah melakukan training seperti yang diketahui ada online training dulu yang dilakukan pada bulan Agustus. Setelah itu kita masuk ke tahapan replay operator training, itu juga sudah dilakukan pada di bulan November. Setelah itu di bulan Desember kita melakukan simulator training, itu dihadiri oleh seluruh wasit dan juga asisten VAR atau asisten wasit juga, dan juga mereka bersama-sama untuk mendapatkan bonding dan juga pemahaman yang sama. Dari strukturnya ada dua, ada dari FIFA dan juga ada dari Hawkeye. Itu kita seperti yang diketahui teman-teman juga, dari bulan Januari akhir hingga Februari kita melakukan training secara offline. Ada tahapannya juga dari GAP, ada 3A, 3B, 3C, 20 menit, 20-40 dan 90 menit, itu juga sudah dilakukan. Memang kita masih ada satu kali training lagi, sekitar 12 hari akan kita laksanakan pada FIFA Matchday. Kenapa FIFA Matchday? Karena wasit-wasit sedang tidak bertugas di Liga 1 dan itu adalah momentum kita terakhir untuk menuju implementasi di Championship Series. Jadi saat ini SDM, saya bilang untuk yang hari ini bertugas, saya masih sangat yakin mereka lah terbaik.